Ingat ya, kata Nabi Muhammad, wanita itu akalnya cuma separuh, tapi bisa melenyapkan akal sehat kita kaum laki-laki. Gimana kalau Allah ciptakan wanita itu sempurna? Jadi budak kita mungkin. Akal mereka separuh saja. Kita ditanya nomor WA saja menggitiri. Misalnya nih, misalnya barista nih, barista, tapi perempuannya, perempuan laki-laki sama ya, pokoknya barista ya. Cantik. Bisa nak minta nomor WA-nya kakak? Mau makam yo kakak pulangnya. Karena biasanya dipanggil om. Mun kalafamat di kio om sudah. Pak tuh lebih nyaman. Enggak sekalian pulsanya pak, oh itu lebih nyaman. Ini kadang-kadang orang-orang, Alfamart nih, Alfamart sama Indomaret nih. Enggak sekalian, om ya Allah Tuhannya. Tapi kalau dipanggil kakak, emak, tertukar langsung. Padahal kita pakai kartu halo. Enggak sekalian pulsanya kakak, nukar mbak, nukar. Di kio kakak bang ya, kalau langsung aja di mahram. Sedih ya, sedih. Jadi harus dilawan ya. Kata Nabi Muhammad, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din, adhhab li lubbir rajulil hazim min ihdakunna." Aku tidak melihat seorang yang akalnya dan agamanya kurang bisa melenyapkan akal sehat seorang laki-laki dewasa dibandingkan kalian hai wanita. Allah sudah berfirman, "Inna kaidahunna 'azim." Sesungguhnya tipu daya mereka itu dahsyat. Jangan main-main. Apalagi misalnya Anda sudah dilihat dari postingan Anda, Anda sayang istri, Anda sayang anak, usaha Anda lancar, rumah Anda beberapa, bahkan mungkin punya kontrakan, emak beparak tuh bang binian, ya Allah. Karena bisa jadi dia ingin memanfaatkan kebaikan Anda. Nikmati ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda, nikmati sendiri, nggak usah dipus-pus.